أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranti Nasution. Saya berasal dari Provinsi Riau. Usia saya 19 tahun. Alhamdulillah, saya dapat mengetahui karantina program Pulau Tahfiz ini dari salah satu guru saya di pondok dulu, dan beliaulah yang menyarankan kepada saya agar saya dapat mengikuti program karantina Pulau Tahfiz ini. Dan setelah saya mempertimbangkan niat, saya mulai ingin mengikuti program Pulau Tahfiz, dan akhirnya saya mencalonkan diri untuk bisa mengikuti untuk bisa mengikuti karantina di program Pulau Tahfiz ini. Dan alhamdulillah, setelah selesai 4 tahapan seleksi, alhamdulillah saya dapat lulus, dan akhirnya saya bisa mengikuti program karantina Pulau Tahfiz angkatan keempat ini. Alhamdulillah, saya merasa senang ketika saya berada di Pulau Tahfiz karena masyarakat di Pulau Tahfiz ini sangat ramah dan baik kepada kami. Dan alhamdulillah, setelah saya masuk ke program Pulau Tahfiz ini, saya lebih merasa untuk bisa belajar disiplin. Dan alhamdulillah, ustazah kami di sini selalu mengajarkan kepada kami untuk disiplin setiap harinya. Alhamdulillah, persiapan saya untuk menuju Nasmi 20 ini membutuhkan waktu 2 minggu. Alhamdulillah, dalam waktu 2 minggu itu, memang kalau kita lihat-lihat, waktu 2 minggu itu sebentar. Tapi kalau kita manfaatkan yang 2 minggu itu dengan sebaik mungkin, dan alhamdulillah, insya Allah bakal membuahkan hasil yang sempurna. Alhamdulillah, setelah selesai tadi tasmi 20 juz tadi, alhamdulillah saya merasa bahagia, senang, dan tidak menyangka yang dulunya saya berpikiran saya tidak bakalan bisa menghafal Al-Quran. Tetapi alhamdulillah, sekarang saya bisa menasmikan hafalan saya 20 juz, walaupun mungkin tidak semaksimal yang saya inginkan, tetapi alhamdulillah itu sudah sangat memuaskan bagi saya. Tips atau kunci bisa menasmikan hafalan 20 juz tidak lain hanya murojaah. Lancar pun hafalan kita, tapi kita jarang murojaahnya, hafalan itu tidak akan lengket. Oleh karena itu, marilah tanamkan di dalam diri kita masing-masing untuk kita lebih meningkatkan kemauan kita dalam murojaah hafalan kita. Yang memotivasi saya untuk menghafal Al-Quran adalah saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, dunia maupun akhirat. Saya ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya, karena mungkin dari orang tua saya sendiri kurang dalam mengenali Al-Quran. Oleh karena itu, saya ingin sekali membawa keluarga saya untuk bisa lebih dekat kepada Al-Quran. Dan untuk teman-teman sekalian, marilah bangkitkan semangat kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Walaupun di sela-sela kita menghafal Al-Quran, banyak ujian yang Allah berikan kepada kita,
Tapi yakinlah Allah akan membalasnya dengan menjadikan kita salah satu penghuni surga di akhir kelak. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.